Pemerintah bakal mengumumkan upah minimum provinsi MP tahun 2025 pada 21 November tahun 2024. Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker belum memastikan apakah UMP tahun depan naik atau tidak. Indah mengatakan Dewan Pengupahan Nasional Depenas bakal melonggarkan indeks tertentu atau alfa dalam formulasi UMP tahun depan. Adapun dalam peraturan pemerintah Pipeno 51 tahun 2023 tentang pengupahan, indeks tertentu dalam formulasi penetapan upah minimum atau UMP yakni sebesar 0,10 sampai 0,30. Meski begitu, Indah enggan membeberkan besaran alfa yang diusulkan oleh Depenas ke pemerintah. Menurutnya, usulan tersebut bermula dari Serikat Pekerja dan Pengusaha yang mengusulkan adanya penyesuaian terhadap alfa. Kemudian, usulan tersebut disampaikan kedua pihak dalam rapat bersama Depenas. Dalam usulan itu, Indah mengatakan Serikat Pekerja meminta agar nilai alfa sebesar 1, sementara pengusaha meminta agar alfa maksimal 0,30. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Shinta Kamdani mengatakan, pihaknya akan mengikuti penetapan upah sesuai dengan PP No. 51 tahun 2023.